Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa yang akan terjadi mungkin satu saat diberitahu oleh Allah kepada para wali, tapi keadaan hati seseorang, baik buruknya hati seseorang, takwa mukmin kafir munafiknya hati seseorang, seorang wali tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selanjutnya kata pengarang kitab Hikam Ibnu Al-Zakandi rahimahullah, man salah, siapa orang yang berusaha untuk memunculkan ala asraril ibad, rahasia hamba-hamba Allah. Kalau ada orang yang berupaya ingin mengetahui isi hati seseorang, walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, lalu orang itu tidak mempersiapkan dirinya dengan sifat rahmat ketuhanan. Kalau ada orang yang berusaha tajassus mencari tahu isi hati seseorang, mencari tahu rahasia-rahasia saudaranya, tajassus, yang kata Al-Qur'an wala tajassasu, jangan menyelidik. Tapi kalau ada orang yang berupaya untuk mengetahui keadaan yang semestinya tidak diketahui oleh orang lain, lalu dirinya tidak dipersiapkan, jiwanya yang pengen tahu itu tidak dipersiapkan dengan sifat kasih sayang ketuhanan, sifat kasih sayang Allah, kana idlahu fitnatan 'alaihi, maka ketika dia mengetahui isi hati seseorang akan menjadi fitnah buat dirinya, akan menjadi musibah buat dirinya, wasababan yajul babadu ilai, dan menjadi sebab yang akan menggiring segala macam akibat negatif pindah kepada dia. Kalau kita tahu ada orang yang malas ibadah, lalu ketahuan pengetahuan kita terhadap sifat malas orang beribadah,
tidak diiringi dengan sifat kasih sayang kita kepada sesama makhluk, maka akan muncul pertama kita menyombongkan diri. Ini bahaya. Bahasanya mendingan gua. Walaupun kagak jamaah masih sebab sholat, dia udah jamaah kagak, sholat kagak. Itu lantaran kita tahu orang semacam itu, maka yang pertama dimungkinkan kita sombong. Yang kedua, boleh jadi kita jadi riya. Karena mengetahui orang lain tidak melakukan apa yang kita lakukan. Orang cerita, rasanya malas amat ya kita baca Quran ini ya. Udah 2 tahun Quran gue baca kagak hatam-hatam. Dia dengar tuh. Ketika dia dengar, dia tahu bahwa ada saudaranya udah 2 tahun baca Quran enggak hatam-hatam. Itu artinya bilang, gua kalau gitu yang mulai sebulan 2 kali gua hatam. Dia 2 tahun belum hatam-hatam. Yang ketiga, itu bisa punya sifat merendahkan orang, menganggap diri paling baik, orang lain itu semuanya gak betul. Makanya kalau ada orang yang punya sifat semacam ini nih, mengetahui rahasia keburukan orang lain, kemudian di hatinya tidak ada sifat Rahman Rahimnya seperti Allah punya sifat, bahaya. Untuk menggambarkan bagaimana sifat kasih sayangnya Allah, ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu disebut dengan yang Khalilullah, kekasihnya Allah. Agama Nabi Ibrahim agama yang pertama kali dimunculkan dengan kata Hanifan Muslim. Hanif lurus, Muslim tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada juga sejarah lain yang melatar belakangi kenapa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak. Itu awalnya menurut kisah di kitab ini. Ya Allah Himam. Nabi Ibrahim itu orang yang paling pemaaf. Nabi Ibrahim. Suatu saat sama Allah diizinkan untuk melihat pekerjaan manusia dari alam yang berbeda. Wakadzalika nuriya Ibrahima malakut as-samawati wal ardh. Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim dari alam yang berbeda. Ketika melihat alam yang berbeda, kata Allah, coba perhatikan Ibrahim bagaimana tingkah laku manusia di bumi. Nah, Ibrahim melihat dibandingkan yang baca Quran sama yang main HP, banyakan yang main HP. Dibandingkan yang sholat subuh sama yang molor, banyak yang molor. Dibandingkan yang sedekah sama yang pelit, bahkan sama yang nilep duit sodako, banyakan itu. Nah, dibanding yang nikah sama yang berzina, banyakan yang berzina. Dibanding Nabi Ibrahim melihat itu karena berhadapan di sampingnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi Ibrahim ingat nikmat yang sudah diberikan sama Allah. Kesel Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Allahumma dammirhum, ya Allah hancurin aja tuh. Hari pertama. Hari kedua diperlihatkan lagi, kata Nabi Ibrahim, Allahumma ahlikhum, ya Allah binasakan mereka. Hari ketiga masih begitu juga. Kata Allah, berarti Ibrahim, saya lebih sayang sifat saya dibanding Anda. Dah, turun dulu. Kata Allah, duduk Ibrahim, yang ente bilang kurang ajar, Anda tetap kasih udara, oksigen. Tuh Ibrahim tuh, yang ente bilang kurang ajar, Anda makasih kasih nikmat, gigi Anda kasih, pipi Anda kasih, darah Anda kasih. Bukan umat itu. Sebab Ibrahim, boleh jadi ada 3 kemungkinan. Pertama, satu saat orang ini tobat. Yang kedua, dia gak tobat, tapi keturunannya nanti jadi orang-orang soleh. Yang ketiga, andaikan dia meninggal dunia nanti dalam keadaan semacam itu, kan masuk surga nerakanya tergantung saya, atau jadi nggak ada hak ente Ibrahim minta supaya menghancurkan dia.
Ini kasih sayangnya Allah. Dah. Makanya kemudian Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, anaknya. Maka ketika mau disembelih itu, Nabi Ibrahim sebagai ayah bilang, ya Allah, ini anak saya. Emang gak bisa disuruh nyembelih yang lain? Jangan yang ini anak. Tetap aja. Cuma ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah itu. Maka ketika mau dipotong, kata Allah, ntar dulu Ibrahim, nih, kasih sayang saya kepada hamba saya seperti kasih sayang ente kepada anak ente. Walaupun udah disuruh disembelih, tapi mau nyembelihnya pakai pemikiran dua kali, tiga kali. Begitulah kasih sayangku kepada hamba-hamba. Kalau belum punya sifat kayak begitu, jangan kepo urusan orang gitu deh. Kalau kepo urusan orang, akhirnya muncul fitnah buat kita. Subhanallah, ini berat, ini berat. Nah, kemarin kita dikejutkan juga Pak dengan akhirnya ngomong-ngomong hati kita. Ustazah nulis Quran di TV salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha, huruf ta, huruf na, huruf ha, ha kecil kalau kata orang sono mah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ngaco semua tulisan. Ustazah ceramah di Metro TV nulis Quran salah. Parah lagi salahnya. Hah? Tulis, dia nulis. Habis itu dia jelasin, jadi sholat itu bapak-bapak mencegah perbuatan. Itu tulisannya di papan tulis. Hak kecil. Udah hak kecil tulisannya berantakan. Enak TPA. Tapi PDA yang jelasin. Gitu. Udah minta maaf sih. Nah itu dia tuh. Ada kita begitu tuh. Ini dia nih. Akhirnya hati kita jadi begitu tuh, ustazah, perempuan. Itu kan karena kita dimunculkan. Dimunculkan rahasia seseorang yang tadinya kita gak tahu dia gak bisa nulis Arab. Yang tadinya kita, ya, jangan lagi ngomongin tafsir, jangan lagi ngomongin nahwu, jangan lagi ngomongin sorof, jangan lagi ngomongin hadis, tulisannya salah. Akhirnya mau gak mau kita, begitu tuh ustazah, akhirnya hati kita. Ya kayak gitu masuk depresi itu kita. Nah ini mentornya jadi mentor tipu ya. Allah. Ini memang subhanallah. Kejadian itu. Jadi kalau dimunculkan rahasia-rahasia orang itu. Seketika diminta untuk jadi ketua yayasan di Anida, itu kan di bawahnya ada guru-guru saya yang ketika saya sekolah ngajar saya, lebih senior dari saya. Maka saya bilang pakai Mahfuzman, Bang, kalau saya jadi ketua, saya khawatir nanti hormat saya sama guru saya kurang. Sebab biasanya kita kalau udah di atas tuh yang jelek semuanya kelihatan. Termasuk orang yang kita hormati, kejelekannya juga muncul. Ini yang saya khawatir. Akhirnya biasanya rapat kita diem aja mendengarkan apa kata guru kita. Akhirnya rapat juga karena kita tahu, kalau ngomong doang. Ini nih. Yang kita tahu tanpa kita sadari saja rahasia kejelekan orang membuat hati kita terpit. Nah, ini kalau bahasa dia fa in takana itlamu fitnatan alaihi, ini menjadi fitnah atasnya. Kecuali kita punya sifat kayak Allah gitu. Nah, kalau bahasanya yang saya pernah sampaikan, jangan bilang ada mawar berduri. Maka kalau dia bilang mawar berduri, nilai mawar menjadi turun gara-gara ada durinya. Mawar itu indah, mawar itu wangi. Tapi kita bilang ada mawar berduri, maka nilai mawar turun gara-gara ada duri. Mestinya ada duri menghasilkan mawar. Maka kejelekan duri naik sedikit diangkat sama bagusnya mawar. Nah, kayak kasus ustaz yang tadi, kan kita bisa bilang, ya walaupun tulisannya salah, tapi keterangannya benar. Yang penting kan keterangannya. Tuh. Kalau udah bisa begitu, baru itu. Maksudnya di Metro TV, jadi kita gak bisa khusus, itu sih maksudnya. Nah,
cakep sih, cuma pendek. Itu nilai cakepnya jadi turun gara-gara ada kata pendek. Tapi kalau dibalik, dia biar pendek juga cakep. Biar pendek juga cakep. Maka kata pendeknya menjadi lebih naik dikit di bawah sama kata cakep. Mayang jamaah sih terlambat lu, terlambat juga masih pengen jamaah aja lu gitu. Dia mah biar terlambat tapi pengen jamaah, tapi kalau balik jamaah percuma terlambat. Nah itu dia tuh. Yang sama kita itu yang pertama tuh. Lima tastajiduna bisayyiat ya qablal hasanati. Kamu tuh maunya buru-buru nilai orang jelek, yang baiknya belakangan. Harusnya memang yang baiknya dulu baru yang jeleknya, supaya yang jelek tertutup dengan yang baik. Amal sih 2.000 ini hari itu apaan? Ini mengamal tuh 2.000, nggak begitu misalnya? Walaupun 2.000 tapi masih hanya luar biasa susahnya, subhanallah susah. Itu Ustaz, dia nggak punya semen jamaah. Di masjid kita nggak ada masjid yang lain, masjid lain di sholat mungkin. Enggak Ustaz, masalahnya gue gak pernah ada. Ente pernah survei masjid yang lain. Tanya orang-orang di rumah kali sama istri sama anaknya. Enggak mungkin dah Ustaz, astagfirullahaladzim susah amat diajaknya muslim dari orangnya. Ayo tutup. Sebab kadang-kadang tahunya kita terhadap sesuatu keburukan orang lain akhirnya menjadi sebab kita terbawa oleh musibah buat diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau ada hadis mantra aman kalau kalau bayi berbiadi, walem istati pamilisani, walem istati pamilisani, badani kena akhulimah. Di kasus tadi di TV itu nih, orang ceramah salah nulis ayat. Keterangannya benar, termasuk munkar bukan itu salah tulis ayat. Nah, orang nulis ayat salah, secara itu kurang pas itu salah gitu. Tapi kira-kira termasuk kemunkaran bukan? Jadi kita harus sepakat dengan bahasa kemunkaran. Orang berzina munkar, setuju. Orang mencuri munkar, setuju. Korupsi munkar, setuju. Mabuk-mabuk munkar, setuju. Tapi orang salah nulis ayat, kemudian keterangannya benar, bacanya benar, termasuk munkar. Jadi kita kadang-kadang kesalahan yang mestinya bisa dimaklumi kita anggap kemungkaran. Maka saya kalau ngaji begini suka membedakan, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan saya. Itu kalau kita baca sambil nonton aja. Wala tasihhu qudwatu qari'in bi ummiyin. Tidak sah menjadi makmum orang yang qari' sementaranya orangnya imamnya ummi. Dah, qori artinya orang yang bisa baca Quran. Yang bisa apa yang sempurna baca Quran. Ummi enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Maka kalau ada orang jadi imam yang gak bisa baca, gak bisa nulis, makmumnya bisa baca, maka si makmum tidak sah bermakmum dengan si imam. Dah, pertanyaan sekarang, kalau ada orang baca begini, Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim. Itu bisa baca apa ummi? Qori apa ummi? Nah ini dia. Itu orang bisa baca Quran tapi kagak ngerti tajwid. Ini beda.
Itu orang kagak bisa baca Quran, tapi kagak bisa baca Quran, tapi kagak ngerti tajwid. Yang umi mah yang alhamdulillahirrahmanirrahim terus baca Quran tuh umi. Nah, kita kadang-kadang saking halusnya ayat tentu salah nyebut huruf shad saja. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang yang pertama umi jadi imam, padahal bacaan dari awal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Lemahan itu dong tuh ihdinas sirat rohsin dibaca. Nusod terima akhirnya hati kita karena kita baru mengetahui hanya kesalahannya cuma huruf nisob. Itu pun bukan gak bisa baca, gak ngerti makhraj. Nah, tapi kadang-kadang hati kita mau gak mau, hati kita suka. Terus yang masih kalau di samping itu tidak sah mengikut. Ini yang tidak sah mengikutnya apa sembayangnya? Di fikihnya wala tasihhu qudwatu, bukan wala tasihhu salatu qudwati, bukan. Jadi ini makmum ni imam sah, salatnya tidak sah jamaahnya. Yang ini kemari dianggap tidak berjamaah. Sebab ini lagi ngomongin jamaah. Jamaahnya yang tidak sah. Berarti enggak ada pahalanya kalau urusan pahala urusan Allah dah. Sebab ada ayat ada hadis inna ma'al amalu binniyat. Dari mana-mana datang kemari pengen jamaah, ketemu imam yang kada kurang sampai beres bacaannya, kagak beres bacaannya. Dia mengikut dia tidak sah, mengikutnya enggak sah, sholatnya tetap sah. Sebab dipikir ada sujud yang haram, tapi sholatnya sah. Mohon maaf nih agak beda dengan di Anadul Talibin. Kalau ada seorang yang sholat hanya di sujud terakhir lama, tapi yang lain kagak, itu sujud terakhir haram. Lamanya haram, tapi sholatnya tetap sah. Ini juga yang kadang-kadang kita suka terperangkap dengan bahasa bid'ah. Di fikih nggak ada hukum bid'ah, nggak ada. Fikihnya, fikih mah halal, haram, mubah, makruh, jadi wajib, sunnah, makruh, batal, sah. Nggak ada bid'ah, nggak ada. Yang di fikih bid'ah itu cuma dicerai, ada talak sunni, ada talak bid'ah. Talak sunni adalah talak yang lurus dengan nilai-nilai aturan main. Talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai aturan main. Misalnya, kalau ada orang lagi haid, perempuan diceraikan sama suaminya, itu suami kagak ngerti, nanti kagak tahu ada sesuatu yang dia langgar. Dia talak istrinya ketiga haid. Itu namanya talaknya talak bid'ah. Tapi tetap jatuh talaknya. Tetap jatuh talaknya. Ini kadang-kadang dicampur aduk nih, dusunnya campur aduknya. Nah, akhirnya kadang-kadang nyampur aduk macam itu ketika ada orang yang beda sama kita, menurut kita salah, akhirnya hati kita tuh, baca, kecuali kita punya sifat rasa kasih sayang kepada Allah Subhanahu. Ya tadi baru baca Fatihah, cuma salah huruf di sodor, huruf di sodor. Sekian banyak huruf yang dia baca, cuma sod yang salah luar biasa. Kita bisa baca dari awal kamu. Saya pernah waktu di S1 Pak ujian baca Al-Quran, Subhanallah. Yang uji Imam Besar Masjid Istiqlal. Kalau beres-beres, saya baca tabat, yang beres-beres tabat. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada, nggak boleh tabat nggak boleh. Itu seperti huruf al-falah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada, nggak boleh. Tabat mulutnya tabat nggak boleh. Jadi mulutnya keluar dikit, ada udara yang keluar, tapi tak ada suaranya. Coba tangan anda di mulut saya. Tabat
Tambat. Ada? Udah ada yang buat? Ada. Iya, coba gimana aja. Oh, tambat doang, Pak. Tambat. Kalau yang gara-gara tambat di alam bumi, gak sah semua semuanya. Nah, ketemu lagi lo sama Kiai Haji Muhammad Zain Taman Kota. Itu baca bismillah, itu ulang 10 kali kagak benar-benar. Bismillah, enggak. Bi itu di bawah, maka bibir bawah yang bergerak. Bis. Baca bis, kurang. Bis doang, Pak. 10 kali pulang, maka beres-beres. Dalam hati saya ini, kalau sampai beresnya berproduksi dengan ori, enggak ada yang bisa jadi imam. Tapi kadang-kadang itu pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan, terhadap ilmu agama, kemudian kita pakai untuk menjustifikasi seseorang bahwa salah. Itu yang dikhawatirkan oleh pengarang kita, sebaban menjadi sebab bagi fitnah buat kita. Maka kalau bahasa saya tuh ada yang apa ya, yang terjebak dalam kecerdasan, kalau bahasa saya. Terjebak sombong dalam kecerdasannya, terjebak angkuh dalam kecerdasannya, terjebak nyalain orang dalam kecerdasannya. Kenapa? Dunia kita sampaikan, ternyata nur cahaya Allah sampai di otak kita, sampai di hati kita, sampai di ruh kita. Ketika sampai di otak kita, maka penilaian kita kepada manusia hanya dua, benar dan salah, titik. Tapi ketika sudah sampai ke hati, tidak lagi bicara benar dan salah, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh husnul. Sekali lagi, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kalau Allah munculkan rahasia-rahasia hamba kepada kita, kalau kita tidak punya sifat rahman rahimnya seperti Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya itu akan mampu membuat kita terkena fitnah, dan itu menjadi sebab kita mendapatkan musibah yang kembali kepada kita. Berdosa kita seuzon dengan orang, takabur kita dengan orang, merendahkan orang lain gara-gara kecerdasan dalam tanda petik kita terhadap sebuah pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan sesungguhnya ketika kita cerdas, kita pinter, kita alim, orang lain kagak, itulah yang bikin kita indah sebenarnya. Bego banget lu, gak bisa baca Quran lu, sini ngaji itu. Sebenarnya gara-gara ada dia lah, maka ada istilah ngaji, ada istilah maulid, ada istilah khutbah, ada istilah ta'lim, ada watawasaw bilhaq, watawasaw bisaw, ada ketergantungan antara yang paham dengan yang tidak paham. Itu kan menjadi nikmat sebenarnya, menjadi indah. Justru disitulah yang namanya kehidupan, begitu kehidupan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sebab kalian saling mengenal. Saya kayanya, saya miskinnya, gitu ya. Saya pinternya, saya bodohnya, saya putihnya, saya hitamnya, saya tingginya, saya pendeknya. Justru di situ indahnya. Tapi kita tidak belum mampu melihat ada keindahan di balik itu, ada kenikmatan di balik itu yang kita belum mampu. Yang kita lihat adalah kaya-kaya sombong. Miskin lagi tuh mungkin dari tentang capek mana ganda jelek dan narsis ini kita. Nah, belajar deh ilhamul manfil. Kalau tidak bisa sayang kepada para makhluk Allah yang ada di muka bumi, nanti Allah dan para malaikatnya akan sayang kepada kita yang ada di bumi. Selanjutnya, hawdun nafsi fil maksiyatil wahirun jadiyum. Mungkin dalam nih Pak, saya baca ini dan saya ngomong benar juga. Bagian jiwa kita dalam kemaksiatan wahirun jadiyum jelas. Kalau kita bikin dosa, bikin maksiat, jelas Pak. Salah kita di mana, dosa kita di mana, obatnya tinggal lari dari situ, beres. Jelas. Gua tukang main judi, jelas kan? Berasa, gampang. Oh, dosa gua ada di judi. Maksiat gua ada di judi. Jelas, gua lari tinggalin judi, beres. Orang maksiat jelas maksiatnya di mana. Mau memperbaiki ini tinggal-tinggalin doang, beres sudah.
gue doyan main perempuan, gue pengen tobat, lari, beres sudah. Gampang itu. Tapi wa'altu hafid ta'ati, tapi bagiannya dalam masalah ta'at batinun khafiyun, tersembunyi. Gue ikhlas apa kagak sih? Gue gak ikhlas. Terus belajar ikhlasnya? Susah. Gue ria apa kagak sih? Gue sombong apa kagak sih? Gue dengki apa kagak sih? Kita dalam ta'at nih, kayak sholat jamaah begini nih, kita ngaji begini nih. Kalau kita tanya, gue sebenarnya ngaji ikhlas apa kagak sih? Gue sebenarnya ngaji sombong apa kagak sih? Gue ngaji. Kalau kita sadari, iya, gue kagak ikhlas. Gue kagak ikhlas. Itu wa mudawatu ma khufiya sabun ilajihi. Yang namanya ngobatin sesuatu yang tersembunyi itu susah dibanding yang kelihatan. Penyakit nih, penyakit. Apa penyakit tuh? Bisul. Kelihatan ya, gampang banget itu mah. Kata dokternya lumpurnya gara-gara bisul, ini bisul ngobatin, beres. Tapi kalau hati di dalam, dia bisa jadi paru-paru, dia bisa ginjal, dia bisa susah itu ngobatinnya. Coba langsung dulu, coba foto dulu, MRI dulu masuk. Terus lama, dia coba kasih obat ini. Lama, ada perubahan apa-apa. Di dalam penyakitnya. Kalau di luar, gampang ngobatinnya. Kalau orang maksiat tuh gampang, maksiat gampang. Lu maksiatnya apa? Nggak semayang-semayang. Ya udah semayang sekarang, beres. Ketahuan. Tapi ketika kita tidak ikhlas, ketika ada niatnya, ada ujungnya, ada sumahnya, kita sadar saja, kayaknya gue udah ikhlas. Itu di dalam gue tuh kagak ikhlas. Penyakit tidak ikhlas artinya di dalam. Obatnya bagaimana juga supaya ikhlas? Harus sering-sering sedekah, sering-sering sedekah biar ikhlas, biar ikhlas. Ntar lama-lama ada yang muncul lagi, muncul lagi. Nah, sebenarnya pengarang kitab ini mengatakan bahwa mungkin ingin mengatakan bahwa kayak tadi itu, ketika kita melihat orang lain kelihatannya ada kekurangan, ente jangan sombong dulu. Sebab ente yang benar juga jangan-jangan di dalamnya itu lebih. Ya. Tuh kalau perempuan kita lihat ngomongin orang mulu, dia berhenti ngomong aja, beres dosanya. Selesai. Besok dia puasa ngomong, beres sudah. Kita, di hati kita yang ada sombongnya, kita nasihatin, udah nasihatin berkali-kali, ada sombongnya. Kemudian tuh orang diem, tak ngomong habis kita nasihatin. Apa kata kita? Oh, gara-gara gua nasihatin tuh. Ini penyakit apa ini? Ada orang nulis status di Facebook begini, kira-kira tulisannya. Saya mah tidak paham agama, tapi saya tidak peduli dengan pendapat lain. Saya memang tidak paham agama, tapi saya tidak peduli dengan pendapat lain. Itu kesannya orang benar banget. Itu ada yang dibuang, Pak. Kayak gua dong, gitu tuh. Tuh ketika mau nulis tuh, seakan-akan ada bahasa di atas tuh. Kayak gua dong. Biar gak ngerti agama juga, gak ribut-ribut sama perbedaan pendapat. Seakan-akan begitu tuh. Nah, itu mengobatinya bagaimana tuh? Susah. Kadang-kadang khutbah Jumat, Pak. Itu di rumah lagi bikin pengumuman apa, khutbah Jumat ya. Lihat sini, kata teman kita baca begitu. Misalnya khutbah Jumat di sini, ada yang salaman tuh di parkir. Benar banget Ustaz yang Ustaz ngomongin tadi. Itu kata-kata itu tuh benar banget Ustaz yang Ustaz ngomongin tadi itu pas banget dengan keadaan kita sekarang. Belum pernah ada yang ngomongin Ustaz gitu tuh. Apa jawabannya? Apa rasa di hati kita? Ada aja. Ngobatinnya bagaimana? Susah. Nggak bisa, besok ketemu lagi, ada orang ngomong lagi, ada ketemu lagi, ngomong lagi. Kadang-kadang kalau kita ngajib gini nih, yang kayak gitu kita pengen, aku pengen tamuk aja gitu. Dia pengen namuk salah gitu, arti pengen namuk salah aja. Karena mengamuk kita paling benar dia salah. Yang bagus bagaimana? Yang udah gak ada rasa, itu yang udah gak ada rasa.
menganggap itu wajar-wajar aja, dunia begitu gitu. Ada yang muji, ada yang menghina, biasa. Ada yang setuju, ada yang gak setuju, biasa. Terus supaya ketika kita dipuji biasa, dihina biasa, nyantai aja begitu, gak ada rasa apa-apa, itu yang susah. Ya, Pak, saya ngamal Pak 2 juta buat masjid, Pak. Gak usah diumumin, Pak, saya mah ikhlas. Gak usah diumumin, Pak, saya mah ikhlas. Ketika dia bilang gak usah diumumin, Pak, saya mah ikhlas, berarti dia pengen orang lain tahu bahwa dirinya ikhlas. Itu di hari ini. Ini ngomong begini, Pak, bukan berarti gue udah suka ngamal, ya. Jangan begitu, Pak. Salah lagi nih. Ini mah ngaji lagi guru, lagi bicarain yang di atas. Kita tahu keburukan orang lain menyebabkan kita terkena fitnah. Hati-hati, yang belum benar bukan orang lain doang. Dalam ketaatan kita pun masih ada yang harus diperbaiki. Itu maksudnya. Bukannya ntar, ya Ustaz diumumin kagak ikhlas, kagak diumumin kagak ikhlas, kagak ngamal dah. Bukan. Itu ngaji pengetahuan dalam pemahaman itu. Nah, puasa Senin Kamis main ke rumah temen. Disediain air, ini ribet emang. Minum, ya makasih. Lu puasa kali? Apa jawabannya? Tuh, ada nggak di hati? Cus gitu, terlintas di hati itu, cus gitu. Jawaban saya kadang-kadang sampai saat ini gue masih puasa. Au ntar siang. Godaannya air putih mah gue masih sanggup, seperti gitu. Kalau air putih godaannya, gue masih sanggup. Awal ntar siang. Terus sebenarnya dalam rangka itu, dalam rangka melawan itu. Sebab itu enggak, tidak. Subhanallah. Saya pernah batalin khutbah Jumat. Itu karena ada rasa dunia nih. Rasanya ada rasa dunia gitu. Emang lagi kagak punya duit, ada jadwal Jumat. Itu arti saya begini, ntar lagi Jumat ada amplopnya. Ntar lagi Jumat ada amplopnya. Wah, ini udah beres. Akhirnya hari Rabu sore, saya bilang mohon maaf, besok saya gak bisa. Kenapa Ustaz? Pokoknya gak bisa. Buat lawan itu. Tapi tetap aja satu saat muncul lagi. Rasa itu muncul lagi. Habib Jubri yang suka ada di medsos itu yang dari Yaman, dari Mesir. Dia pernah habis ceramah itu, dia masuk ke WC, dia bersihin WC. WC di hotel, dia bersihin. Ketika datang apa namanya yang benar, Nabi, kenapa bersih? Enggak biar, saya bantuin kan sama Nabi. Nabi, tadi waktu saya ceramah, saya merasa diri saya paling pintar, paling alim dibanding yang lain. Saya harus hilangkan itu dengan menghinakan diri saya, bersihin WC hotel. Dia hilang tuh rasa itu. Subhanallah. Nah, pantas kadang-kadang kita lihat ada ulama-ulama yang ngerjain sesuatu yang ada dan penting. Nggak pantas gitu. Kan sebenarnya mungkin ada yang dia mau hilangin nih. Kalau saya kayak Mahfuz Mahmud tuh, saya Ismail Al-Yamani, kalau lagi mengundang muridnya makan, dia nggak makan. Dia kalau pasal mengkawin, ngopein daging buat muridnya. Daging dikopein, ditaruh buat muridnya. Jadi muridnya tinggal makan doang, yang ngopein dia. Dia mau gak makan. Jadi muridnya makan di nampak, ada daging kambing. Itu dia yang, dia tahu orang Indonesia kan makannya kagak begitu orang Indonesia mau makannya. Jadi dikopein dan berdiri di rumah, saya Ismail Al-Yamani. Nanti muridnya tinggal makan. Ya murid dikasih itu makan ya, ya kagak tegel makannya. Tapi dia tidak mengatakan makan. Bungkus. Kalau nggak habis, mau pulang. Cara habis itu kan aneh, kadang-kadang ngomong gitu tuh. Itu kira-kira kalau lagi ngomong gitu tuh artinya bagaimana tuh? Sekali lagi, ketika kita melihat ada saudara kita yang muncul rahasianya, kemudian kita menganggap bahwa lu kagak benar, yuk kita balik. Ternyata dalam ketaatan kita pun ada sesuatu yang bermasalah. Kalau orang sakitnya di luar itu gampang diobati. Itu orang mabuk, dia berhenti mabuk, selesai penyakitnya. Itu orang judi, selesai penyakitnya. Itu orang zina, dia gak berhenti, selesai penyakitnya. Tapi
tidak ikhlas, riya, takabbur, sum'ah, ujub yang boleh jadi menyertai ketaatan kita, itu penyakit yang susah obatnya. Artinya apa? Boleh jadi bahwa kita tidak lebih baik atau jangan-jangan sama dengan orang yang kita anggap buruk dengan maksiatnya. Nah, ini buat kita nih, bukan buat secara umum. Buat secara umum nanti orang bisa jadi, ya udahlah kalau begitu kan salah lagi nih. Itu yang saya bilang waktu khutbah Jumat, terjebak orang dengan kata-kata, dengan merasa aman, sekalipun bawa sembahyang, sekalipun enggak bawa puasa, entar kalau di akhirat Allah masukin gua ke surga, bisa-bisa aja dong suka-suka Allah. Ya salah lagi begitu. Itu terlalu aman. Nabi Muhammad aja yang udah dijamin masuk surga, tahajudnya berdirinya lama sampai bengkak kakinya, itu yang udah dijamin masuk surga. Lalu kira-kira ngomongnya begitu. Tapi untuk kita menilai orang bahwa orang ini buruk, lihat juga ke kita. Jangan-jangan dia buruk dalam kemaksiatan, kita juga belum sempurna dalam ketaatan. Kira-kira gini, dalam sempurna dalam ketaatan. Kenapa? Sebab dalam ketaatan itu kadang-kadang ada riya, kadang-kadang ada ujub, kadang-kadang ada sum'ah. Yang itu di dalam, kalau bahasa kedokteran agak sulit mendeteksinya. Diagnosa dulu tuh apa nih masalahnya. Ada orang kan pas sakit, diperiksa penyakitnya kagak ada, tapi badannya makin habis, makan makin kurus, makan kagak nafsu, ternyata di hatinya. Susah itu kebatinnya tuh. Ada yang dia seselin, ada yang dia pikirin. Makin kurus badannya, ada yang begitu. Enggak, diperiksa. Darahnya normal, jantungnya bagus, ininya bagus, semuanya bagus. Mau batinnya susah. Sama dengan media. Artinya ketika kita berdoa manusia bahwa ada saudara kita yang kurang, ada saudara kita yang salah, itu sesuatu yang memang sudah ada, sesuatu yang tidak perlu kita komentari terlalu panjang, karena boleh jadi kita taat, kita rajin, kita ibadah. Di dalam ibadah kita kadang-kadang ada juga tidak ikhlasnya, ada juga riyanya, ada juga sum'ahnya. Yang ternyata kalau bicara obat, lebih gampang obatin saudara kita dibanding obatin kita. Saudara kita memang telat cuma bisulan doang. Jelek mukanya kena bisul. Jelek amat tuh bisulan. Nah, kalau bisulan baik, cakep dia. Kita baru-baru, baru berpuasa. Kita kencing manis, kita. Hal ini baik, biasa sakit susah lagi obatnya itu. Obatnya, dia mah bisulnya baik, udah ngambil obatnya mah, udah gak ke dokter. Nah kalau darah tinggi kan itu tiap hari minum obat. Yang diabetes tiap hari. Ternyata sekali lagi, jangan-jangan dalam ketaatan kita. Kecuali tadi itu, kita menilai orang ada sifat rahmat Allah di diri kita, ada sifat rahim Allah di diri kita. Yang orang udah mah, udah pokoknya umat, udah buat umat, masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, benar-benar ada manfaatnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan sebagaimana biasa, barangkali ada yang boleh kita diskusikan lebih lanjut di persilahkan. Nah. Kerjanya hati itu kan otomatis ya. Sehingga begitu dia melakukan suatu komentar yang negatif, itu memang awalnya otomatis. Ya. Tahu ngomong begitu aja, begitu mata panca indera bekerja, hati langsung dalam komunikasi. Ya. Sehingga pertanyaannya bagaimana hati ini akan memberikan suatu komentar yang positif selalu. Untuk menghindari dosa itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, kalau misalnya sholat itu ada pelatihan sholat. Kalau untuk hati, pelatihannya gimana? Begitu pertanyaannya. Kalau segala sesuatu yang otomatis itu pasti ada program awal. Segala sesuatu yang otomatis itu ada program awal. Nggak mungkin ada program. Nah, jadi kalau jam ini setiap satu jam berbunyi itu di program dulu, otomatis dia berbunyi tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta, tapi awalnya ada program itu. Software-nya itu. Nah, itu dia, itu yang kalau bahasa lagi manajemen kolbu. Nah, dulu ada lagi Ustaz Dan namanya bengkel hati, nah, itu yang merusak tuh si bengkel hati. Jadi
Kalau sholat ada pelatihan sholat, iya, sholat ada yang dibaca, ada gerakannya yang benar bagaimana, ada jumlah rakaatnya supaya diingat, itu jelas. Puasa jelas ada latihannya, sebab ada yang ditahan. Nah, bagaimana kalau hati itu, pelatihan hati itu setiap saat. Pertama nih, kita ngeliat orang yang menurut kita tidak sempurna sambil jalan, hati kita, jeh, orang begitu, otomatis. Sih, orang begitu. Ada nggak teman-teman kita yang ketika melihat orang semacam itu tegur-tegur begitu komentar? Ada yang komentar, kesian amat dia itu. Ada. Tapi ada yang lebih tinggi. Subhanallah, diciptakan kita bermacam-macam supaya kita bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu bisa begitu tuh, bisa tingkatan-tingkatan semacam itu tergantung mainnya di mana. Tergantung itu yang saya bilang tadi, di settingnya. Kalau bahasa komputer yang kita install apaan ini? Maka orang-orang yang sering bermain sama orang kaya mulu, sombong aja. Ini. Kalau sering main sama perempuan mulu, nah, lupa dia sama ibadah. Itu ada tuh di nasihat ibadah. Kalau orang mainnya sama pejabat dulu, maka lebih sering bertemu dengan sesuatu yang haram. Mohon maaf. Kalau orang sering berteman dengan para ulama, bermain dengan Al-Quran, sering bergaul dengan hadis, maka ini yang hatinya itu dari itu bisa lebih. Maka tergantung apa yang kita install dia, Pak. Ya. Demen sama bola, sering nonton bola, Liga Itali, Liga Inggris, Liga Spanyol, malah ngeliat bola Indonesia, kenapa? Bener. Ngeliat bola Indonesia, Nah, karena ada bandingannya, sering gak sih? Tapi ketika bergaul dengan Al-Quran, bergaul dengan hadis, tidak ada lagi yang lebih sempurna dibanding Al-Quran, dibanding hadis. Maka ketika melihat yang lain, udah gak butuh, udah gak peduli. Karena dia punya lebih yang sempurna, Allah dan Rasulullah. Maka hadis dari Allah mengatakan, La yudminu ahadukum hatta akuna gitu ya, ahabba ilayya. Tidak sempurna seseorang imannya sampai Allah dan Rasulullah lebih dia cintai dibanding ibunya, bapaknya, keluarganya. Itu settingnya kesini, di setting itu supaya hati lebih ke Allah, hati lebih kepada Rasulullah. Kita bukannya terlambat, masih nyeting, belum beres-beres di settingan kita. Setting, kalau ibarat pengeras suara di setting masih, benerin lagi, ehonya pernah benda ini, di setting dulu. Kenapa? Sebab kita nyeting itu tidak apa ya, tidak rutin, tidak serius. Jadi, tinggal kan minggu besok aja berterusin. Gitu. Bulan besok aja berterusin. Jadi hati itu, didikan memanage hati itu adalah memahami kehidupan setiap saat. Makanya ada istilah dalam bahasa tasawuf itu, ada istilah qanaah di hati. Ada istilah apa namanya? Dari qanaah jujur. Qanaah itu menerima apa adanya. Lalu bahasa sampaikan kalau ada orang makan nasi sama tempe, hatinya harus ke tempe. Baru nikmat. Jangan makan nasi sama tempe, hatinya kerendam. Maka sambil makan itu tuh coba rendam nih. Enak nih. Tempe mah kemarin juga aku udah makan. Makan itu nih kagak enak. Nah, mendidik hati kita untuk mengetahui bahwa tempe ini tempe, ada sebuah pengajaran panjang ternyata. Anda makan tempe, Anda makan daging, yang kita cari adalah kenyangnya. Karena kenyanglah yang mampu bertahan untuk kita kerja, untuk kita ibadah, untuk kita belajar. Bukan rasanya. Rasa hanya numpang lewat di bibir kita, habis itu selesai. Memahami itu tuh. Waktu pertama nikah, bini kita, cakepnya apanya. Pas sudah nikah kan, Pak, coba dah. Kalau kita mau jujur-jujur aja sama bini. Cuman gak ada yang berani jujur aja. Nah, iya coba.
Bapak-bapak yang udah 25 tahun, yang udah 50 tahun rumah tangga sekarang, apa fungsi istri? Masih bahasa cantiknya, mulusnya, putihnya, udah bukan di situ. Oh, ternyata istri yang manapun, siapapun, bukan pada masalah itu. Tapi ketika apa match antara kita dengan dia, itu yang nikmat tuh match itu. Ketika nyatu. Makanya yang bikin bercerai itu sebenarnya kakak nyatunya bukan soal bini gue makin jelek, bukan. Laki gue makin, bukan. Ini karena gak match, gak nyatu. Dan nyatu itu adanya di hati. Maka dulu, dari awal dulu pernah kita sampaikan, kalau semuanya dinilai pakai otak kita, gak pakai hati kita, berantakan. Makanya permainan adalah hati. Oh, berarti Ustaz kita harus makan daging dulu dong, sama baru makan tempe, daging supaya kita, oh iya. Lama-lama kan kesimpulannya, makan apapun, dengan apapun, ketika kita kenyang, itulah yang kita cari sebenarnya. Sholat Allahu Akbar, lapar, enak, coba kenyang, enak. Kerja, lapar, gak enak, coba. Oh, ternyata yang penting kenyangnya, bukan soal lauknya. Lauk itu cuma sekedar hiasan, gitu. Hanya sekedar, cuma kita diseksa sama lauk, akhirnya. Sekarang kita jadi lauk. Kepada-kepada, bosan lah. Kepada mulut, ganti-ganti. Telaga sambiran. Akhirnya boleh tuh, belum pernah tuh. Pas dimakan, ya ayam juga. Dipanang, ya ayam juga. Diwateng, ya ayam juga. Ini nih yang hati kita belum bisa terima. Nih, ya itu dia. Memanage bagaimana. Seperti, emang, gua kalau mau makan terangkut. Nanti makan dulu, apaan boleh dong dimakan. Tapi enggak milih. Apaan itu? Saya ngomong doyan itu mah. Saya enggak enak itu mah. Sampai ibu-ibu kondangan. Makan beras mana? Kondangan 10.000, ayam diambil, daging diambil, habis itu makan bakso, pulang diskusi, dagingnya keras, oh tuh. Depan rumah saya itu pak kondangan ibu-ibu jalan ada 10 orang, itu berangkat itu ngomong semua, tapi nyambung. Yang depan ngomong itu pas pulang ya temanya tema itu. Tema tadi tuh, yang keras ya. Enggak sih, gua dapat empuk gitu. Baksonya enak, maksudnya iya, sambalnya. Assalamualaikum ini ramai. Nah, saya senyum-senyum aja. Kalau bapak-bapak jarang yang ngomong gitu, jarang bapak-bapak mah. Iya, bapak menjahit makanya ya. Jendoknya dikit gitu. Lagi-lagi. Bapaknya cukup dulu. Bapak-bapak, biasanya jahit. Belum pengen makan tuh. Nah, gitu deh. Jadi sekali lagi memang kehidupan kita lah yang mengajarkan. Dari awal Allah mengatakan bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Itu dia dua, akhirat lebih utama dari dunia. Yang penting lu kenyang, lu bisa ibadah, makan apapun gak peduli, itu mestinya. Tapi tetap aja tetap disiksa. Udah disiksa makanan, disiksa merek lagi. Ngopi, lera kopi kan banyak banget kopi mereknya. Tapi kadang-kadang, saya itu mau doyan, ya merekin aja. Oh, saya malah bukan tukang kopi pak, bukan tukang kopi, jadi kopi aja. Jadi kadang-kadang ada orang, nih kopi aja, saya minum lama. Yang ini, kopi sih. Sama saya emang ada urusan kopi gitu. Yang saya bisa bedain cuma pahit sama manis dulu. Ada pahit sama manis. Tapi kalau orang-orang yang kopi itu dari mulai seduhannya. Ada yang kalau kopi kagak pakai air mendidih, nggak mantep. Jadi masak air dulu, ilmu ngopi susahnya. Gak usah pakai anti, pakai KTP. Cukup deh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.